Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman asparagus yang tumbuh subur. Teman-teman, lihat, ini tumbuh subur sekali ya. Ada dulu di video saya teman-teman asparagus ya. Jadi ini sayuran yang sangat mahal, yang tergolong mahal ya teman-teman. Ini sangat subur sekali nih. Ini ada bunganya juga ya. Pokoknya ada di video saya dulu sebelumnya teman-teman. Asparagus. Nih. Jadi nanti yang diambil itu, dia itu yang muda kayak gini ya tuh. Yang disayur teman-teman. Jadi ini enak sekali di cara masaknya itu gampang sekali. Nih yang tadi yang dipanen yang kayak gini yang masih pucuk-pucuk ya. Asparagus ini tanamannya kayak gini teman-teman. Daunnya itu lembut sekali ya, kayak gini berdaun lembut. Jadi dia itu cara masaknya gampang sekali, direbus kemudian dicocol lama, taruh salad gitu teman-teman. Yang putih salad itu enak banget ya rasanya, kalau salad itu kayak santan apa gitu ya. Ini teman-teman, jadi tanaman asparagus kayak gini ya. Bagi yang belum tahu, saya sendiri di Taiwan baru tahu ya. Kalau di supermarket kita beli ada asparagus, ada ya teman-teman di supermarket, tapi kalau pohonnya saya nggak pernah melihat ya. Baru kali ini saya pokoknya saya ada di video saya beberapa hari ini saya tahu hanya di Taiwan ya asparagus. Ini pohonnya ini tinggi banget nih, setinggi saya nih. Ini tinggi banget nih, tinggi sangat subur ya, gede banget ya teman-teman di bawahnya nih. Tuh. Jadi nanti yang masih muda-muda di bawahnya itu yang diambilin ya tuh. Tuh luar biasa ya. Kayak gini teman-teman. Wah, yang itu daunnya, pokoknya yang ini subur banget ya, sangat subur nih. Itu antara sela-sela pohon jagung juga ada juga asparagus. Nah, ini kayak gini tuh, sangat subur sekali teman-teman. Tuh pohonnya tinggi sekali ya, yang ini pokoknya sangat tinggi pohonnya, sangat tinggi sekali ini. Ini sebagian pada berbunga kayak gini keluar buah. Ini keluar buah kayak gini ya tuh, bulat-bulat kecil-kecil kayak gini teman-teman. Ini bunganya lembut sekali ya, kecil, pokoknya kayak kayak bunga aja teman-teman. Ini kalau ditanam di pot juga bagus juga ya, buat hiasan sekaligus enak dikonsumsi gitu teman-teman. Ini sayur ini memang tergolong sangat mahal ya di Taiwan, dan ini sangat subur sekali. Itu yang ditanam mungkin anakannya itu saya juga nggak pernah nanam ya teman-teman, tapi di daerah saya nggak tahu cocok apa enggak. Ini pohonnya sangat tinggi sekali, segini tuh sangat tinggi sekali. Ini saya 152 ya tingginya ya, ini lebih ini tinggi teman-teman, tapi dia melengkung ke bawah gitu ya tuh, seperti bunga teman-teman. Daunnya lembut kayak gini tuh, dia lagi berbuah nih kayak gini nih. Dan, tapi ini enggak tahu nih bijinya apa yang ditanam, kayaknya itu anakannya ya teman-teman. Nah ini yang disayur kayak gini nih, yang muda nih. Nah kayak gini dipanen nih panjang, yang ini keras ya teman-teman, atasnya gini muda ya, dipotong segini panjang-panjang gitu. Ini dua jengkal masih muda ya tuh. Ini besar sekali kayak gini asparagus tuh. Tuh masih kuncup ya. Tuh ini bekas dipanen kayaknya nih teman-teman. Ada bekas cangkol gitu. Wah, luar biasa sekali tuh. Nih, sangat tinggi banget pohonnya, subur sekali pokoknya nih. Sampai ke sini ya. Dan itu di sela-sela jagung sana juga ada. Ini sangat tinggi sekali pohonnya, sangat subur ya, lihat teman-teman. Wow. Dan ini sampai rimbun sekali bagian sini. Sangat rimbun. Jadi saya kalau beli satu ikat itu mahal ya teman-teman, mahal ya. Kalau di Indonesia lebih mahal sekali, di daerah saya tuh jarang, itu nggak ada seperti ini asparagus teman-teman. Jadi ini pohonnya tumbuh subur sekali ya, ini sangat subur nih. Ini yang tua-tua kayak gini, yang ada buahnya bulat-bulat kayak gini nih, yang udah tua teman-teman, kita bukan ngambil daunnya yang kayak gini ya. Ini sangat rimbun sekali, ini satu dapur aja segini gedenya ya teman-teman, jadi banyak ya. Tuh lihat, ini subur sekali. Wow, ini bunganya masih lembut-lembut kayak begini bunganya.
cantik. Nah ini asparagusnya teman-teman. Jadi yang dipanen yang ininya ya nih. Ini yang kayak gini nih. Tuh pucuknya masih muda tuh. Ini ada yang bengkok. Nah ini yang masih muda kayak gini. Yang masih pendek sekali ini muda sekali ya teman-teman. Seperti ini tuh. Tuh ya. Jadi enak sekali nih. Wow, kalau ini muda sekali, ini panjang juga masih muda nih. Pucuknya kelihatan begitu. Ini dapurannya juga besar-besar, memang subur-subur sekali tuh. Sampai ke sana ya teman-teman. Nah, ini muda juga, ini nyampe ke atas dibiarkan nih. Ini atasnya itu enak juga ini yang masih muda ini. Tapi biasanya nggak sampai tinggi, ini baru-baru keluar ini ya kayak gini. Nih, wah, pokoknya kayak bunga teman-teman, cantik banget tuh. Bagian bawah itu yang besar-besar tuh. Kayak gitu asparagus ya. Jadi cantik banget teman-teman. Pohonnya tumbuh subur. Sangat tinggi ini subur. Yang di video saya dulu itu nggak setinggi ini ya. Jadi tanahnya tuh bukan nggak subur, dia kayaknya kurang. Kayaknya itu terlalu berdekatan. Jadi mungkin nggak dipupuk. Kalau ini dibikin apa, tanggul-tanggul kayak gini, dia lebih subur teman-teman. Lebih tinggi, pohonnya lebih tinggi, lebih subur. Terus sebelah sana juga ada lagi asparagus ya. Ini bagian sini tuh lihat. Wah, bagian sini mah kebanyakan udah ada bentol-bentol tua gitu ya. Ini teman-teman banyak sekali nih asparagusnya. Saya heran ya. Karena saya nggak pernah melihat di Indonesia pohonnya teman-teman. Kalau di supermarket asparagusnya tahu ada kayak gitu. Itu bagian sebelah sana juga ada itu. Sebelah sana itu banyak subur-subur, banyak yang muda-muda teman-teman. Nah, ini benar-benar subur, ini sangat subur. Ini bagian sela-sela ini juga ada ya, satu dua. Bagian sini nih, ini asparagus juga teman-teman nih, kecil karena diselang-selang tanaman yang lain. Ini juga asparagus ya ke sana. Dulu sini ini banyak sekali asparagusnya teman-teman. Tuh ada lagi di bagian bawah gitu ya. Nih nyampe ke sini teman-teman. Asparagusnya, asparagus. Ini pohonnya tuh lihat. Nah, sudah ini ya, udah subur nyelip-nyelip di mana-mana ya teman-teman, karena memang di Taiwan itu apa-apa tumbuh subur ya. Jadi kita kembali ke sana, itu senang banget saya yang lihat ini nih. Tuh, pohonnya dari jauh aja cakep banget ya teman-teman, kayak bunga. Benar-benar ini kalau ditanam di pot besar itu hasilnya luar biasa ya, cantik ya. Sangat cantik teman-teman tuh. Kira-kira kayak begitu teman-teman tanaman asparagus yang tumbuh subur ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.